Jessica Iskandar atau yang sering dipanggil Jedar sempat merasa terpuruk atas pernikahannya dengan Ludwig beberapa waktu lalu. Namun, Jessica tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Demi sang buah hati, Elbarak Alexander, Jessica Iskandar harus tetap bekerja keras. Terbukti meski tanpa suami, Jessica mampu memiliki sebuah rumah untuk ia dan anaknya tempati. Rumah berdesain minimalis itu ternyata bertolak belakang dengan kepribadian Jessica Iskandar yang ceria setiap harinya. Yang pasti seneng banget ya kerja keras selama ini, meskipun sambil jagain anak, ngerawat anak. Tapi ya istilahnya tuh Jessica waktu kemarin pulang dari Amerika kan duit benar-benar kosong karena kan habis biaya hidup di sana, ngelahirin segala macam nggak murah. Terus kerja lagi di sini meskipun lelah, memang capek sama ngurus anak, tapi berhasil gitu untuk kredit rumah gitu. Dan ini termasuk rumah impian aku karena pertama adalah letaknya di tengah kota, deket sama lokasi syuting. Terus rumahnya bagus, benar-benar seperti impian aku waktu aku SD gitu kan. Dulu waktu aku SD kan aku pengen punya rumah yang marmernya putih semua gitu. Dan sekarang kesampaian, ini marmernya putih.